Soal berikutnya ya, kita lihat di si sama-sama kita lihat di situ fenomena yang timbul akibat tingginya suhu air sungai. Kita fokuskan di sungai di daerah tropis. Oke, di daerah tropis memang banyak sungai karena banyak hujan. Saya suka peternakan. Biasanya kalau suhunya bagus itu ikan gampang lahiran, gampang gampang mudah ada ya, kalau yang lagi hamil cepat sekali lahir. Jadi bingung ya saya jawaban gini, tapi kita lihat dulu strukturnya. Nah, ini kita melebar ke sana kemari. Secara umum suhu merupakan faktor fisika yang penting. Nah, karena kenaikan suhu diyakini bisa mempercepat reaksi kimia. Bukan hanya diyakini, secara terbukti secara kimia, secara ilmu pengetahuan, menurut Van Hoek, apalagi yang anak eksak pasti ngerti, kenaikan suhu 10 derajat akan melipat gandakan kecepatan reaksi. Nah, lalu hubungannya dengan soal ini apa? Mari kita lihat. Karena peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan viskositas, kekentalan reaksi kimia, penguapan dan volatilisasi, serta penurunan. Nah, ini yang penting. Nah, ini yang penting. Karena saya tandain penurunan kelarutan gas dalam air seperti ini kan ada karbon dioksida, karbon metan, tanah. Berarti secara kalau penurunan kelarutan gas, jadi yang tersimpan di dalam air itu sedikit, berarti selebihnya akan dilepas ke atmosfer. Jadi kalau ketika kelarutannya nurun, menyebabkan contohnya lautan ya atau sungai melepaskan lebih banyak karbon dioksida menuju ke atmosfer, otomatis karbon dioksida terjadi karbon oksigen sehingga peningkatan karbon. Nah, ini pasti karbon nih ya. Pasti karena karbonnya nggak ada yang megang, nggak ada yang nahan di air, lari ke atas kan. Nah, karena suhunya meningkat juga kita juga ya bayangkan, kita kalau suhunya panas ya gerah, nggak nyaman sehingga kita agak lesu, pusing dan sebagainya. Ini sama binatang juga, penurunan aktivitas biota. Biota tuh makhluk hidup di dalam sungai tersebut, jadi lebih lesu, tidak mau makan dan sebagainya karena kondisi tidak cocok. Oke, saya pikir jelas ini jawabannya yang C. Oke, kita sambung lagi di soal berikutnya.